Pemilik akaun Facebook Iman Mustaqim mengaku bersalah atas dua pertuduhan memuat naik hantaran celik terhadap Sultan Selangor serta gagal memberikan kata laluan di laman Facebook miliknya. Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, N. Priscilla Herma Melini kemudian memerintahkan Muhammad Azlan Ibrahim selaku orang kena saman OKS dihukum penjara 6 bulan dan denda RM10,000. Hakim turut memerintahkan Muhammad Azlan menjalani hukuman penjara bermula hari ini atau dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Pertuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-588 dan boleh dihukum di bawah Subseksyen 233-3 Akta yang sama. Muhammad Azlan Ibrahim memohon hukuman ringan kerana tidak bekerja dan menjaga ibu yang sakit. Namun, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memohon hukuman pemenjaraan serta denda berat mengambil kira kesalahan serius OKS yang menimbulkan kemarahan masyarakat serta mengganggu keharmonian negara.